artinya menentukan, maka mustahil tergagal. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala wa'anul liman yurid, artinya berbuat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi barang yang ditentukan. Maka patut bagi mukmin mu'takil bahwa ia memberi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bala. Bala dunia ada. Jadi sudah sedikit Nabi Utsman bin Yahya, beliau menyebutkan bahwa sifat iradat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahasa kitanya berkah hendak. Kudrat iradat, kudrat kuasa iradat berkah hendak. Jadi yang berkah hendak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita gawi, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan dalam hati kita, itu yang menentukan siapa adalah Allah. Kita hendak ke ini, kita hendak ke ini, hendak ke ini, tapi kadang pas. Karena karena yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu irad-iradnya Allah. Irad-iradnya kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Amun kada kehendak Allah taala kada tahu. Amun Allah kada menghendaki kepada kita penyakit misalnya, maka kada mungkin akan sakit. Nah, begitu. Fa'alul lima yurid, Allah telah membuat bagi sesuatu yang ia kehendaki. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena jalan Allah ada di antara hamba-Ku itu, apabila ini yang kubuatkan suci, ini yang bakalan kubuat. Ada yang ini segi. Ada hamba-Ku yang apabila kemiskinan tadinya macam-macam pun, berarti lebih baik suginya. Nah, amun miskin pajangan kukurnya. Ada orang yang apabila kutimbakan penyakit, ini bakalan kubur. Lalu disediakan Allah Ta'ala. Ada yang apabila disediakan aja terus, pajangan kubur. Berarti lebih baik saat nah, jadi kita ini sebuatan apa yang kita gawi, apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi ini, itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dan yang terbaik bagi kita. Yang terbaik bagi kita. Ya sudah. Harusnya apa aja yang Allah berikan lawan kita, berarti itu memang bagus bagi kita. Karena Allah menentukan tiap-tiap sesuatu. Anda bini bungas, Allah tak ada menghendaknya. Anak dapat duit sugi, Allah kalau menghendaknya ada kata. Nah, jadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi mukmin mutaqib bahwa ia tawadhu. Maka patut bagi mukmin mutaqib bahwa ia memberi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap nikmat dan syukur atas tiap-tiap pahala. Ini di sini cara mengamalkan sifat iradat. Ya, bacaan dia saja mengamalkannya itu dengan yang pertama, ininya banyak bersyukur. Bersyukur lawan Allah. Kayak bersyukur, bersyukur yang pertama ingin bersyukur dengan lisan. Kayak bersyukur dengan lisan, hanya banyak-banyak lisannya mengucapkan Alhamdulillah. Banyak lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak lisannya membaca kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah dijadikan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kawan kemulitan. Alhamdulillah kawan diberikan kesehatan. Alhamdulillah kawan hadir majlis. Alhamdulillah kawan kita menuntut ilmu. Nah, banyak itu untung kita tuh mengucapkan Alhamdulillah. Dipasangkan bila dapat nikmat Alhamdulillah. Jangan kira-kira di atas sendiri.
Alhamdulillah. Kita minta kalau misalnya mau unjur misalnya, nah karena saya kok alhamdulillah tambah ya ta'ala kulana unjur karena kulana mau unjur ya karena saya kok alhamdulillah racun aku lah karena saya butuh ingatnya racun alhamdulillah 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 belum lagi itu sudah dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala pacang rapas. Ada bacaan munjur, jadi munjur. Baham malak mandak mandak umpan tak. Dibaca baham malak umuh umpan tak berdiri makanan kosinya. Makanan kosinya. Makanan kosinya. Jadi waktu waktu tujuh datang. Baham malak umuh umpan tak berdiri makanan kosinya. Jadi lah makanan kosinya tu kosinya. Banyak elok datang. Padahal artinya tempat memang sangat jauh, nah, gitu bacaannya. Ruang bahari, ruang bahari, bacaan muncul. Basuhu lawan lisan satu. Kemudian bersuhu dengan arkan, arkan anggota, anggota tubuh. Bersuhu dengan anggota tubuh yaitu menggunakan semua anggota batang tubuh kita ini taat lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Tangan kada maksiat, mata kada maksiat, mulut kada maksiat, telinga kada maksiat, mulut kada maksiat, batin kada maksiat. Menggunakan fasilitas yang ada pada kita ini untuk taat. Itu berarti bersuhu dengan anggota, anggota tubuh. Mulut jangan nyambati orang. Nah, tangan jangan menyakiti orang. Baptis jangan jadi menyakiti orang. Jangan menuju melangkah ke tempat yang kada diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gunakan tangan biasa, kasan jatuh tahu Bang. Bagus. Gunakan tangan biasa membantu orang lain, mampu tiakan. Baptis biasa melangkah ke tempat-tempat maulid, tempat majelis, tempat untuk ilmu, bagus. Lisan gunakan lisan apa? Lisan baca Al-Quran, baca salawat, baca zikir, baca qasidah, baca maulid. Nah, bagus. Berarti bersyukur, bersyukur. Kemudian yang ketiga bersyukur dengan janan. Nah, itu janan bersyukur dengan hati. Ya, bersyukur lawan hati itu hatinya memandang bahwasanya nang-nang berikut segala macam nikmat itu kalau jalan berbatinan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan nikmat lawan lawan tersebut. Nang dipandangkan dalam hatinya itu pada lain adalah Allah. Dapat nikmat ingat Allah Taala. Awak sehat ingat Allah Taala. Dapat apa aja? Tiap-tiap yang baik, yang bagus, dia ingat lawan Allah. Di hatinya memandang kepada Allah. Lisannya banyak mengucap alhamdulillah. Anggota tubuhnya taat lawan Allah Taala. Hatinya ingat banyak ingat lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bila sudah sampai itu, maka apa-apa yang ada pada dirinya ditambah-tambah terus oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Nikmatnya ditambah, sihatnya ditambah, rezekinya ditambah. Namun, kayak lisannya banyak baca bahwa Alhamdulillah, anggota tubuhnya ta'ala Allah Ta'ala, hatinya ingat lawan Allah. Lain syarat tu nazi dari nakum, walain lepo itu minna adabi, minna syarat. Kalau kamu bersyukur oleh Allah Ta'ala dengan nikmatku, maka akan kutambah. Nah, bersyukur soalnya. Atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap pahala dunia ada sabar. Jadi caranya amalkan sifat iradat ini buat bersyukur dan kalau sabar. Bersabar ketika mendapatkan bala, bersabar ketika kita di dalam taat bersusah. Ini kita berlatih sabar. Nah, duduk sekumat di majelis ilmu ini melatih sabar. Nah, ada orang tak tetapi sabar. Nah, sabar. As-sabr was-sabr min ahlil jannah. Orang yang bersifat syukur dan orang yang bersifat sabar, kedua-duanya min ahlil jannah, termasuk daripada penduduk penduduk surga. Nah, penduduk surga. Ada surga. Bilangnya kata juga syukur, kata juga sabar. Ada orang kawin, melakian kawin.
tentunya lakiannya kawin lawan juga ini ini ya kawin cuma lakian itu sakit banget pulang nak pulang ini ada gagah lah sakit tadi bang cuma biniannya bungas banget bungas banget biniannya pada bungas lagi bungas berarti bungas banget kawin jadi pada dalam rumah kan ini kayak perawan kawin pada itu laki yang sakit pada laki sedang ikut bungas jadi dijawab oleh puan-puan tersebut jawabnya apa inya mendapatkan ulun nang bungas ini inya bersyukur ya kan inya tuh dapat kayak ulun bungas bersyukur ulun dapat kayak sejen itu ulun sabar asyahu wa asyahu minahir jannah orang masuk untuk orang sabar itu keduanya masuk surga surga nah ya sudah aku asal masuk surga nah bahasanya kayak itu jadi kada apa-apa dapat nang kayak itu tapi bersabar enggak ada sabar itu kali kita bersabar itu Ah, sabar, sabar baik di dalam ketika mendapatkan musibah atau di dalam taat itu disuruh bersabar. Sabar menuntut ilmu karena mau sekolah sabar. Timpakan penyakit sabar. As-sabr sawabul jannah. Bersabar itu adalah pahalanya adalah surga. Pahalanya adalah surga. Jadi banyaknya kita bersifat sabar terhadap penyakit. Karena bila umur itu sudah 70 tahun, itu inya tuh merasakan penyakit dalam dirinya, inya mengeluh terhadap penyakit, sedangkan inya kan tidak penyakit. Nah, baptis kakek nak aturan, telinga mendengar. Nah, sudah 70 tahun, itu kan tidak penyakitnya. Cuma mesti nanti itu karena bila sudah 70 tahun. Ada orang datang lawan dokter, tabib, tabib itu ya dokter. Jauh-jauh nang buhan itu, kenapa jadi orang mata pina kada tapi tangan kelihatan? Itu dokter wajar aja sudah umur 70 tahun itu, itu wajar aja sudah pina terfikir cuma lihat penglihatan. Anu kamu udah talinya kata yang mendengar lagi, ini sudah. Ini tetapi tajam lagi pendengaran apa? Dia tak punya dokter, wajar aja umur 70 tahun ternyata. Itu tak wajar, 70 tahun dah anu ulun batis pina sakitan bana bila katuran kenapa yo uje dokter ai wajar aja sudah 70 tahun itu dah sangit sih deh tempiling siden wow tempiling siden takon dokternya ke dokter yo tapi kenapa jadi tempiling aja di situ wajar aja sudah 70 tahun aku wajar aja 70 lagi ini ya ini bila tak 70 tahun pada dokter piling sini wajarnya sih 70 tahun sudah kan pasti yang itu dokter ah jadi apa jadi apapun yang dijadi nang di apa nang diberikan oleh Allah taala kepada kita itulah daripada kehendak Allah subhanahu wa taala kita hendak tapi Allah menghendaki lain sedangkan nama perempuan itu adalah Allah. Ya pemaham malakatnya yaitu dengan kita banyak bersyukur dan banyak kita bersifat sabar. Ya kan? Tak kawai sudah, memang sini sentak kayak itu sudah. Nah jadi kayak pacarnya, udah bersyukur aja sudah bersyukur dan bersabar. Nah gitu bila pemaham malakat nang itu, nah yang berarti pemaham malakat dia bersifat ya. Nah jadi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah mudah-mudahan kita beramalkan Allah pusingkan hati kita dan Allah berikan kita selalu bersyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak kita bisa berbakat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita semua dijaga dan dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada sesuatu yang akan kita senangi mudah-mudahan sebagai orang berkumpulkan kita di majelis ini kita dijadikan bulan puasa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan Allah tiadalah membuatkan kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah dan mudah-mudahan selawatnya
dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa auliya wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rabbika Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min syafaati dunya ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustaqbal anjita wa na wa taqabbal al masadar bi qulubina rabbana tibayyana wa jamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina quwwata a'yunin wa ij'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma shfi qulubana allahumma shfi qulubana allahumma shfi qulubana ya rabbal alamin allahumma shfi من خزائن فضلك اللهم نسألك من خزائن فضلك اللهم نسألك من خزائن فضلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين